terihak abang sekarang. Begini banyak perempuan, mengapa janda itu yang dipilih? Ah, janda katakan. Janda pun bukan sebenarnya janda. Ini tentu ada pemakai. Bukan soal pemakai, tapi cinta. Cinta kan apa? Cinta kan harta. Janda tu nak bolot, harta tubah dah wantih. Apa telah terjadi pada dubas tu agaknya? Tak siasat ke betina tu terlebih dulu? Denganku tanpa kau, hidup merupakan neraka dunia. Semoga kebahagiaan ini kekal abadi. Pasti kekal. Hanya maunya yang dapat memisahkan. Selamat berganti baru. Jemput orang baru. Mari ya. Awak akan di sini. Pengantin, mari. Aku kesian dengan cabang baru kita tu lah. Kenapa pula? Kau mana tahu kau bekerja di sini, Wan Mah mati tu bukan kerana beranak. Makan hati, kena jiwa je disiksa. Kau tengok ini. Ini semua pakaian arwah Wan Mah. Kau boleh pakai. Kau tengok ini. Nampak? Ini semua barang kemas arwah Wan Mah. Banyak perempuan yang ingin bersuamikan dubas kena barang-barang ini. Nah, kau pakai. Dari dulu aku gembira, pada dia kasihku beri. Telah nyata hati sekata, cinta aku dihargai. Namun tetap aku bahagia, hanya dia seorang saja. Cik Dubas, saya izinkan saya menari dengan istri. Oh, silakan. Nah, itulah cinta yang suci, tanda setia padanya untuk membalas budi. Sejak mula ku diterima, ku nanti balasan darimu. Kembali segera padaku, ku terkenang setiap waktu, hatiku rindu selalu. Alangkah beruntungnya kalau ku punya istri macam kau. Kawinlah. Mana nak cari istri yang manis seperti kau? Itulah cinta yang suci, tanda setia padanya untuk membalas budi. Sejak mula ku diterima, ku nanti balasan darimu. Sungguh bertuah lebat kasih dapat istri seksi. Maafkan saya. Kenang setiap waktu, hatiku rindu selalu. Dubas, ya. Kau manusia paling bijak, dapat istri istimewa. Ya, tempahkan saya tiket kapal terbang ke Jakarta, Jakarta Medan, Medan Jakarta, dan balik ke Singapura. Kerana konfrontasi telah selesai, kita harap akan dapat lebih banyak keuntungan lagi tahun hadapan. Kita buka semula cawangan kita di Jakarta dan Medan.
Ini bermakna saya terpaksa berulang alik ke sana. Ya. Silakan duduk, Doktor. Mak, Zainab hamil 3 bulan, Mak. Tolonglah, Doktor. Bukan saya maternity room dan bidan. Aku sudah uruskan bilik beranak kelas 1. Bidan pun sudah ditempa. Aku mahu anak kau itu laki-laki supaya menyambut zuriat Jebas Kasim. Jika anak itu laki-laki, aku yang akan beri nama anak itu. Jika perempuan, kau boleh buat apa yang kau suka. Wan, jemput. Hari ini kau jangan mengaji. Kau mesti berdoa setiap hari supaya cucuku yang bakal lahir mesti anak laki-laki. Insya Allah. Kalau doa kau makbul. Banyak hadiah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Janji nak bawa nak ke maternity home. Abang minta maaf. Abang ada urusan penting. Abang mau bersama dengan kau, tapi keadaan tak mengizinkan. Abang sudah telefon Johar, suruh bawa nak ke maternity home. Sekejap lagi dia akan datang. Abang pergi dulu ya. Susah payah menjahit. Aku mampu membeli pakaian bakal cucuku. Boleh saya tahu di mana beli ini? Mengucapkan taknya. Cik Dubas mendapat anak lelaki. Terima kasih. Boleh saya masuk? Boleh. Apa khabar, Nak? Anak lelaki, bang. Terima kasih.
Kasim sini, Mak. Mak, Zainab melahirkan anak lelaki, Mak. Anak laki-laki? Ya, Mak. Iya. Baik. Abang sungguh gembira. Abang tinggalkan mesyuarat, terus datang kemari. Abang terpaksa balik mesyuarat. Nanti abang datang lagi. Ani, ambil bedak ni. Seminggu lagi kita adakan cadat cukur rambut anak itu. Allahumma inna nas'aluka satan fil hayati wa fil jasad wa jalatan fil barakati wa rizqi wa tabata qablal maut wa rahmatan indal maut wa matlatan ba'dal maut Allahumma inna fi syakaratil maut wa najat min al-ajrisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanarabbika izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya, Dubas Kasim, anak ini siapa namanya? Azman. Sayang nak, mau tidur ya? Sayang nak. Ani, bawa sini Azman. Baik, cik. Dia nak susu. Lah, saya anak mak. Saya nak dia, nak dia. Nak susu nak, nak ya? Oh, sayang. Ah, ni nak. Azman. Ini dia. Ning.